Sebanyak 1.500 pasangan ayah dan anak melakukan sikat gigi serentak di Lapang Merdeka Kota Sukabumi. Kegiatan yang dilaksanakan Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI Cabang Sukabumi tersebut juga dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kota Sukabumi ke-103 tahun 2017. Ketua Panitia Penyelenggara Wita Darmawanti mengatakan target awal pihaknya adalah 1.350 pasangan ayah dan anak. Tetapi respon warga sangat tinggi, sehingga peserta bertambah menjadi 1.500 pasang. Menurutnya jumlah peserta itu akan dibukukan ke dalam rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai kegiatan sikat gigi pasangan terbanyak. Oleh karena itu, aksi sikat gigi serentak ini telah dinotariskan dan ditandatangani oleh semua pihak, termasuk oleh Wali Kota Sukabumi HM Muraz. Setelah kegiatan selesai, berkas akan segera dikirim ke Jakarta untuk dicatatkan di Museum Rekor Indonesia. Nanya hari ini Presiden atau Oke, apa kabar Dokter Rita ini? Kemudian yang kedua, sikat sehat gigi ya, Dok ya? Ayah bersama giginya anak, sehat, Dok. Kapan terakhir dokter ke dokter gigi? Dokter Lili, ini pasti nih Dokter Lili ternyata ya. Hari ini kan sudah ditandatangani kesehatan gigi. Dan khusus lagi, giginya adalah gigi anak yang kita coba konsentrasikan pada hari ini. Gimana dokter? Pelaksanaan sudah mencapai atau tidaknya? Tapi kalau tadi kita lihat sudah mencapai ya untuk pendaftaran semua sudah tercover sekitar 1.000. Betul. Kemudian kita akan kirimkan ke Sementara itu, Wali Kota Sukabumi HM Muraz mengatakan kegiatan ini sangat penting khususnya bagi anak-anak, sebab mereka bisa mengetahui cara menyikat gigi yang baik dan benar. Selain itu, kegiatan tersebut berkesinambungan dengan agenda pemerintah daerah Kota Sukabumi terkait promosi kesehatan dan pencegahan preventif dalam kegiatan kesehatan. Kita sangat mendukung karena ini sifatnya kan preventif ya, untuk kesehatan. Kita sedang menggalakkan promosi preventif kesehatan. Jadi kita sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan di sini. Selain proses pencetakan rekor MURI, kegiatan tersebut juga untuk mendekatkan peran ayah dalam pola asuh terhadap anak, khususnya kesehatan gigi dan mulut. Selain itu, juga untuk memperkenalkan teknik menyikat gigi yang benar terhadap anak atau upaya meningkatkan derajat kesehatan gigi keluarga dan masyarakat.